Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Yes, kembali lagi di Junior for Gaming. Kali ini kita akan membahas tentang hero baru bernama Popol dan Koopa. Di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian skill-skill yang dimiliki oleh Popol dan Koopa ini. Popol dan Koopa ini seorang mesmet yang bertarung dengan teman serigalanya. Popol ini menggunakan serigala sebagai temannya dan hewan ini bisa digunakan untuk menyerang musuh, yaitu dengan skill 1. Di sini saya akan menjelaskan dari pasif hingga dengan skill keempatnya, karena di sini Popol memiliki 4 skill yang dapat digunakan saat bermain. Jadi ini adalah hero pertama Maxman yang memiliki 4 skill. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pasif. Pasif dari Popol adalah Popol selalu bertarung berdampingan dengan partner terbaiknya, yaitu Koopa. Setiap serangan yang diberikan oleh Koopa akan memotivasi semangat juang dari Popol, meningkatkan attack speednya, dapat di stack hingga 5 kali. Setelah meninggalkan pertempuran, Popol akan merawat Koopa, memulihkan HP-nya dari waktu ke waktu. Jadi skill 1 ini bisa digunakan untuk mengaktifkan kembali ataupun merawat Koopa saat dia sudah mati. Selain skill 1, skill 2 juga bisa digunakan. Setelah meninggalkan pertempuran, Popol akan merawat Koopa, memulihkan HP-nya dari waktu ke waktu dengan menggunakan skill 1 dan skill 2 yang dimiliki oleh si Popol. Untuk skill 1 dari Popol, Popol memerintahkan Koopa untuk menggigit target, memberikan physical damage, dan memberikan dengan serangan lanjutan untuk waktu yang singkat. Alpha Form Wolf, Koopa menyerang dengan ganas menekan target dengan beberapa gigitan. Skill 2, Popol memanggil Koopa untuk melindunginya dan memberikan shield Alpha Wolf Form. Koopa melesat kembali untuk melindungi majikannya dan menyebabkan efek airborne kepada lawan terdekat, memberikan physical damage. Jadi setelah skill 2 ini diaktifkan, maka si Popol ini akan mendapatkan shield dan juga akan memanggil dari Koopa untuk mendekat dari si Popol dan memberikan efek airborne, serta akan memberikan physical damage kepada lawan. Untuk skill 3 dari Popol, Popol memasang jebakan pada lokasi target yang sudah ditentukan dan akan meledak ketika lawan mendekat, menciptakan zona beku yang dapat mengurangi movement speed dari lawan. Untuk ultimate dari si Popol ini, dia akan membangkitkan Koopa, membangkitkan kekuatan buah yang terdapat di dalam dirinya dan merubah menjadi Alpha Wolf. Dalam bentuk ini, Koopa mendapatkan peningkatan physical attack, attack speed, physical defense, dan magic defense, serta set skill yang diperkuat. Untuk ultimate-nya ini akan merubah dari si serigala ini menjadi lebih kuat karena dapat meningkatkan physical attack, attack speed, physical defense, dan magic defense, serta set skill yang diperkuat. Ini adalah skill-skill yang dimiliki oleh si Popol dan Koopa ini. Si Popol adalah si Maxman-nya dan Koopa adalah hewan peliharaan yang berbentuk serigala. Kurang lebih seperti itu skill-skill yang dimiliki oleh si
Popol dan si Kupa ini. Bagaimana pendapat kalian tentang skill dari hero baru Maxman ini? Silahkan tulis komentar di bawah. Dan terima kasih kepada kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.